Sekarang nomor 5B. Nomor 5B ini kita harus menggunakan cara definisi, karena ini jelas akan panjang. Ya, untuk yang pertama, ini adalah mutlak dari X min 1, ya, ini secara definisi akan tetap menjadi X min 1 jika X min 1 lebih besar dari 0 atau sama dengan ya, atau X lebih besar sama dengan 1. Ya, ini jika X lebih besar sama dengan 1. Atau ini akan kita kalikan negatif jika ini menghasilkan nilai negatif, kan gitu ya. Jadi ini akan menjadi min X plus 1 untuk X yang lebih kecil dari 1. Ditambah, ini juga ditambah. Ya, 2X. Ini 2X. Ya, secara definisi akan tetap menjadi 2X jika X lebih besar dari 0. Ya, 2X ya lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Ya, akan menjadi min 2X jika X lebih kecil dari 0. Dan yang terakhir, ini mutlak dari 3X plus 1. Ya, akan menjadi tetap 3X plus 1 jika 3X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Atau 3X lebih besar sama dengan min 1. Atau X lebih besar sama dengan min 1 per 3. Jadi ini syaratnya adalah X lebih besar sama dengan min 1 per 3. Ya, akan kita kalikan negatif menjadi min 3X min 1 jika X kurang dari min 1 per 3. Jadi kita di sini memiliki 3 daerah atau 3 domain yang dibatasi oleh min 1 per 3, kemudian ini 1, 0 ya, jadi bukan 3, ada 4 daerah ini. Dibatasi oleh 0 dan ini dibatasi oleh 1. Ya, jadi ini domain pertama, ini domain kedua, domain ketiga, dan ini adalah domain keempat. Kita analisa mulai dari domain pertama. Untuk X yang kurang, ya, kurang dari min 1 per 3. Jika X kurang dari 1 per 3, ya, di domain pertama, nah, maka kita yang pertama akan gunakan ini. Karena jelas juga kurang dari 1. Jadi, min X plus 1, ya, ini plus, ini juga plus. Jangan lupa dikasih kurung, ya, biar pekerjaannya rapi dan tidak ada salah kalau di sininya nanti ada inputan minus. Oke. Kemudian 2X, kita pakai yang kurang dari 0, karena ini range juga kurang dari 1 per 3, min 1 per 3 maksud saya. Jadi ini adalah min 2X, kurung tutup, ini plus, ya. Kemudian ini pakai yang, ini yang bawah. Oh ya, ini belum ya, ini sama dengan 6 kurang ya. Ini pakai yang bawah, karena kurang dari min 1 per 3. Jadi kurung buka, min 3x, min 1, ini sama dengan 6. Maka min 6x, ini sama dengan 6. Ya, ini min x, tambah min 2x, tambah min 3x. Kalau satunya ini plus, ini minus kan bisa. Ya, maka X sama dengan min 1. Apakah min 1 masuk dari sini? Ya, min 1 lebih kecil dari min 1 per 3. Jadi, ini ikut. Sekarang, domain kedua. Domain kedua, range-nya adalah dari min 1 per 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 0. Ya. Untuk yang pertama, karena ini adalah antara min 1 per 3 sampai 0, ini adalah kurang dari 1 ya, jadi pakai yang bawah tetap. Ya, jadi ini adalah min X plus 1 tambah yang ini, kita tetap pakai kurang dari 0 ya, tambah min 2X, ya,
tambah yang ini. Ya, kita sudah pakai ini karena sudah lebih besar dari min 1 per 3. Ini 3x plus 1 ya, sama dengan 6. Dan ini x-nya habis ya, karena x habis dianggap tidak ada yang memenuhi ya. Ini kan 2 sama dengan 6, jelas salah ya. Yang kedua tidak memenuhi. Yang ketiga, ini adalah untuk daerah ini 0 sampai 1. 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 1. Untuk daerah yang ketiga ya, ini jelas pakai yang atas ya. Oh, belum ya. Ini kalau lebih dari 1, ini masih tetap pakai yang bawah. Min x plus 1. Ya, yang ini yang pakai yang atas ya, sudah lebih besar dari 0. Plus 2x. Kita biasakan kasih kurung ya kalau di tengah. Kemudian ini pakai yang atas. Plus 3x plus 1 sama dengan 6. Maka ini 4x plus 2 sama dengan 6. 4x sama dengan 4, x sama dengan 1. Nah, ini sama dengan 1, padahal ini tandanya hanya lebih kecil dari 1 ya. Ini tidak memenuhi juga. Ya, sekarang kita cek untuk domain yang keempat. Ya, keempat ini adalah x lebih besar dari 1. Untuk x lebih besar dari 1, ini jelas semua pakai yang atas ya. Jadi ini pasti lebih besar dari 1 adalah x min 1 ya, ditambah pakai yang atas ya, 2x ditambah ini pakai yang atas 3x plus 1 ya, ini sama dengan 6. Maka 6x sama dengan 6 ya, x sama dengan 1. Nah, 1 ini masuk karena x, nah, ini lebih besar sama dengan satunya kurang. Nah, ini lebih besar sama dengan 1. Jadi ini ada sama dengannya. Jadi himpunan penyelesaian ya adalah min 1 ya, ini tidak ikut, ini tidak ikut, dan 6. Baik, ini pembahasan untuk nomor 5 yang B.